Hari ini kita latihan pembenahan ya, evaluasi juga pertandingan kemarin kita lawan Persela Lamongan, terutama pada saat kita transisi yang lebih banyak tadi, juga pada saat bagaimana defend di flank area kayak itu, terus jalan juga agak cukup lumayan lancar. Ya mudah-mudahan bisa berubah untuk pertandingan Persija. Jadi atmosfer pemain, suasana, kondisi secara individu pemain sudah cukup bagus karena pasca kemenangan kemarin lawan Persela, juga menghadapi laga lawan Persija juga mereka sangat antusias sekali, sangat termotivasi sekali. Dan ini mesti dijaga sampai di tanggal 31. Masalah pemain-pemain yang cedera masih kita lihat kondisi Mila sama Rivaldi ya. Mila. Saya kira Mila di dua hari berikut saya lihat juga kiranya ada mulai membaik ya. Ya mudah-mudahan di tanggal 31 bisa terlibat. Ini yang sampai sekarang kita belum terima kan jadwalnya. Harinya sudah jelas, cuma jam pertandingan sama venue. Ini yang sangat mengganggu ya, karena kita juga mesti setting situasinya bagaimana. Ini yang sangat mengganggu. Mudah-mudahan segera besok sudah ada keputusan tentang jadwal jamnya dan venue ya. Ini yang kita tunggu. Nah, segera itu. PSS Sleman, Ali.